Halo teman-teman, kali ini kita akan unboxing paket rak Umi ya. Ukuran raknya 2,4 meter. Kita akan unboxing sama-sama. Oke. Umum-umum ini paketnya. Paket rak 2,4. 2,4 meter. Kita akan unboxing sama-sama ya. Nah, ini adalah ini aksesorisnya. Nanti kita akan buka. Kita buka dulu raknya, teman-teman. Harganya 5 juta lebih. Oke. Ini ada ini. Dan di sini juga ada warning, jangan diterima bila segel rusak ya teman-teman, jangan diterima bila segel rusak. Oke. Ini buat lampunya, lampunya. Ini adalah gantungannya ya, ini buat gantungan. Oke, nanti selanjutnya kita akan rakit sesuai petunjuknya. Oke, di sini ada petunjuknya teman-teman. Kita akan rakit SLA yang box. Oh, tiangnya dulu. Langkah satu, kita kasih buat tiangnya dulu. Kita langsung rakit ya teman-teman. Oke, sesuai petunjuknya kita rakit dulu. Mana bagian bawahnya?
Oke, kita sambung dulu teman-teman. Kita sambung dulu rak-raknya. Oke, kita sambung dulu tiangnya, tiang kanan kirinya ya. Ini harus sesuai ya, yang modal-modalnya. Kalau bisa lihat sini. Oke, selanjutnya, tahap berikutnya adalah kita lihat buku panduannya ya. Selanjutnya adalah bagian belakangnya. Kita rakit. Kita pasang tiang, kita pasang rara bagian belakang ya, baru kita pasang perekatnya tadi, pengancingnya. Nah sekarang lanjut kita rakit lampunya ya. Ini seperti ini kita rakit tadi ini ya. Kita rakit belakangnya. Ini adalah bagian belakangnya, nanti kita pasang ya. Bagian bawah ini ya, inilah bagian bawah untuk lampu-lampunya ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan pasang untuk lampunya dan merek pomenya ya. Oke. Ini sudah jadi teman-teman. Selanjutnya kita pasang rak-raknya. Nih begini. Kita masukin dulu yang dua lubang ini. Yang dua lubang yang pas. Kita cari yang pas ya. Begini. Oke. Sini, coba lihat. Satu kali lagi kita pasang nih teman-teman. Oke. Jadi deh. Selanjutnya kita isi barangnya teman-teman.
Ini teman-teman, finishnya kita tes kakinya, lampunya ya. Oke, mantap, sudah pasang-pasang. Nah, ini teman-teman isi paketnya, nanti kita akan unboxing isi paketnya apa aja. Di sini ada tulisan jangan diterima jika segel rusak. Oke. Jadi sebelum teman-teman menerima, pastikan dulu packingan rapi ya. Dan tidak ada segel rusak. Oke. Segel aman. Selanjutnya kita akan unboxing isi paketnya. Baik teman-teman, kita unboxing si paketnya. Oke. Pastikan tidak ada segel rusak ya teman-teman. Kita dapat banner juga teman-teman ya. Dapat banner dari Fume. Dapat banner dari Fume. Ini ada lempalnya. Ini paketnya ya. Dapat daftar. Charger mobil, adaptor USB, oh, headphone banyak di sini ya. Tadi sini dapat banyak headphone. Ini kabel data, flash micro, adaptor banyak ya adaptornya. Oke, kita akan buka satu-satu. Headphone. Headset. Kita buka satu-satu. Ini adaptornya ya. Mobil, charger. Ini 2,1 ampere. C25 beda tipe. Data simpan ya. Iya, flash itu. Ini flash. Tunggu lah, ini apa nih? Micro, S1. Kabel.
satu, dapat satu, dua, tiga. Ini yang merah tadi. Ini tadi yang merah juga. Terus teman-teman. Itu apa? Aku melihat headset. Temannya mana? Tidak ada temannya. Ini tidak ada temannya ya? Iya, cuma satu. Dapat power bank, dua power bank. Jadi itu teman-teman isinya semua. Ini yang tidak buka ya. Yang tidak lihat isinya. Kembar, tapi ini buka. Nah, ini dia teman-teman hasilnya ya. Arak Fome ukuran 2,4 kali 1,2 ya. Harga paketnya teman-teman bisa tanya ke salesnya langsung ya. Ini si paketnya kurang lebih 5 jutaan dengan ukuran rak 2,4 kali 120. Untuk ukuran ke belakang kurang lebih 30 cm ya teman-teman ya. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas supportnya selama ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya dari Chris Operation 97. Salam sukses dan salam sehat selalu.